Bertenang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang di-Pertuan Dewan, ahli-ahli yang berhormat, sila duduk dan jangan lari. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM. Hari ini kita akan meneroka satu mata pelajaran yang sangat-sangat menarik. Apa khabar semua dekat rumah tu? Dah bangun ke belum? Okay, agak-agaknya kenapa Abang Irfan pakai pakaian serba lengkap ni kan? Nak pergi mana sebenarnya? Kenapa kecoh-kecoh dekat parlimen tadi? Okay? Bawa bertenang. Okay, yang berhormat semua bawa bertenang. Okay, hari ini kita akan meneroka satu konsep yang sangat-sangat kita patut belajar. Okay, baik. Semestinya bukan saya seorang di sini. Kita akan bersama dengan seorang guru penyampai yang akan menemani kita. Kita persilakan Cikgu Syukri. Selamat datang, Cikgu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu dari parlimen ke tadi? Baru sampai. Okay, Cikgu. Baik. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Cikgu. Silakan kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Tumin. Boleh panggil saya Cikgu Syukri lah. Cikgu Syukri, okay. Dari mana Cikgu? Saya berasal dari Selangor tapi mengajar di Melaka. Di Melaka. Di SMK dan Anum. Okey. Melimau Melaka. Melimau Melaka. Cikgu ada bawa macam caluk ke, dodol ke ada tak? Okey Cikgu, saya bergurau saja. Yeah, okay. Yeah. Nak tanya Cikgu, berapa tahun pengalaman Cikgu mengajar subjek? Okey, saya dah mengajar sejarah lebih kurang 11 tahun. 11 tahun, okey. Itu merupakan satu pengalaman yang banyak. Tentunya, itu adalah ilmu yang akan dicurahkan kepada kita hari ini. InsyaAllah. Okey Cikgu, nak tanya, apa yang kita akan belajar hari ini sebenarnya? Ataupun kita nak teroka hari ini? Okey, Irfan. Hari ini, apa yang kita akan teroka ialah tentang sejarah sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman tamadun Yunani dulu. Tamadun Yunani. Antara tamadun awal dunia. Ataupun Greece kuno dulu kan? Betul. Greece kuno. Dan kita akan teroka semua tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran Yunani. Baik. InsyaAllah. Tapi sebelum kita teruskan kita punya penerokaan hari ini, Cikgu. Saya nak minta Cikgu dan penonton di rumah untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jadi, kalau anda berada di luar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Okey, tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Kita jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan gunakan je pemasih kuman sekiranya diperlukan. Kalau kita nak pegang barang, Cikgu kan tak tahu ada tak virus tu kan dengan kita. Jadi, betul, tak nampak. Kita tak nampak. Okey, musuh yang tidak nampak. Dan kita kena sentiasalah. Okey, sama-sama kita mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara kita. Dengan itu Cikgu, saya minta Cikgu untuk gunakan terlebih dahulu. Cikgu Amin Sekuman, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya pun nak juga. Okey. Tetapi Cikgu, tak silap saya, bukan kita berdua saja dekat sini hari ini. Ya, betul. Dengar kata, kita ada 4 pelajar Cikgu. Betul, ya. 4 murid yang akan bersama kita hari ini. Ada tak mereka dekat sana? Assalamualaikum. Itu dia, dah macam ahli-ahli parlimen semua tu. Yang berhormat, yang berhormat. Yang berhormat. Baik-baik, yang berhormat semua. Okey. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan anak murid yang pertama. Dipersilakan G di Nagara. Dipersilakan. Nama saya Dina Garan, anak lelaki Gopala Krishnan. Boleh panggil saya Dina. Okey, terima kasih saya Dina. Saya dari SMK. Teruskan. Saya dari SMK Dangan. Dari SMK Dangan. Okey. Dina, Abang Irfan nak tanya Dina, suka tak subjek sejarah ni Dina? Suka. Macam tak suka. Berani cakap tak suka. Okay, baik, terima kasih Dina. Yang kedua, kita ada adik Abi Muhammad Nasyad. Dipersilakan. Adik buka mikrofon tak tu? Assalamualaikum kepada Abang Irfan dan Cikgu. Assalamualaikum.
Okey, baik. Terima kasih adik Abi Muhammad Nasyad. Dan yang ketiga kita ada seorang bunga di sini, cikgu ya. Kita ada adik Nur Naimah Humairah binti Muhammad Zaimi, dipersilakan. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Naimah Zaimi. Selamat kenalan. Selamat kenalan. Okey, adik Naimah, suka tak sampai sejarah ni? Senyum je bagi-bagi ni. Suka. Ah, suka. Selalu dapat A tak dengan cikgu? Cikgu bagi A tak? A plus. Baik, terima kasih adik Nur Naimah. Dan yang terakhir sekali di dalam talian kita ada adik Nur Ikhlas Firdaus bin Nur Salihuddin. Dipersilakan adik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ikhlas Firdaus bin Nur Salihuddin. Boleh panggil saya Ikhlas. Saya dari SMK Danau. Baik, terima kasih adik Ikhlas. Itu dia adik-adik kita yang berada dalam talian. Dan tentunya ramai lagi penonton yang sedang menyaksikan kita di kaca TV, cikgu kan? So, jadi, teruskan cikgu, apa penerokaan kita dan apa objektifnya hari ini, cikgu? Okey, Irfan dan anak-anak murid yang berada di rumah, hari ini yang kita akan teroka bersama-sama dengan anak murid saya yang empat orang ni ialah bagaimana tamadun Yunani boleh mendapat sistem yang kita ada dan kita guna sekarang. Betul, cikgu. Untuk pengetahuan Irfan, sebenarnya sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani ini adalah antara sumbangan besar tamadun tersebut kepada dunia. Yang mana hari ini kita mengamalkan demokrasi juga berasal dari sumbangan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani itu. Okey, jadi hari ini kita akan meneroka dari segi perkembangan ya, cikgu, sistem pentadbiran di mana di tamadun Yunani dulu ada beberapa orang kata apa step ataupun langkah ni cikgu kan, daripada yang pertama sehinggalah demokrasi yang dicipta ke hari ini. Dan tentunya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang subjek ataupun mata pelajaran sejarah ini, cikgu ya. Tapi sekarang ni cikgu, kita nak berehat seketika boleh? Okey, kita kembali selepas ini hanya Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya di Teroka Didik TV KPM, di mana hari ini kita dah janji kepada anda semua untuk meneroka sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani dengan lebih mendalam. Jadi, Cikgu Syukri, apa kata kita mulakan penerokaan kita? Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Anak-anak yang berada di rumah maupun anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, okay, sistem pemerintahan pada zaman tamadun Yunani bukanlah tiba-tiba terus apa yang kita ada hari ini, iaitu bukan tamadun demokrasi. Kan? Ya, betul. Okay. Dia ada prosesnya. Okay. Sebab itu, apa yang mereka lalui itu sebenarnya memberi sumbangan yang besar kepada kita di dunia pada hari ini. Okay. Maksudnya kita tidak perlu melaluilah kesusahan mereka dari satu sistem pemerintahan kepada sistem pemerintahan yang lain. Betul. Disebabkan hari ini kita berada dalam slot teroka, jadi saya suka untuk anak-anak murid saya yang meneroka tajuk ini. Okey. Boleh ya? Boleh. Ini kita akan bagi kerja banyak kepada anak murid cikgu. Ya, betul. Sedia-sedia semua. Okey. Jadi untuk permulaan ini, cikgu nak buka soalan kepada anak-anak murid cikgu. Mungkin yang berada di rumah pun boleh jawab sama. Baik. Sebenarnya, ada berapa sistem pemerintahan yang pernah dilalui dalam zaman tamadun Yunani ini? Ada anak-anak murid cikgu yang boleh... Ada siapa nak jawab? Siapa? Semua Dina. Dina. Okey, boleh Dina. Okey, Dina angkat tangan. Ada berapa Dina? 5 cikgu. Ada 5. Okey, boleh Dina sebutkan 5? Cuba, salah tak apa. Sebutkan 5 adik Dina. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani, demokrasi. Bagus. Okey, itu 5 tu. Dia bermula dengan monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Mungkin ada anak-anak yang berada di rumah maupun yang berada di atas talian,
jarang dengar atau mungkin tak pernah dengar sistem-sistem pemerintahan ini. Demokrasi betul. Kita biasalah. Betul. Mungkin oligarki contohnya kan. Kita jarang dengar cikgu dekat Malaysia ni kan. Jadi kita nak cuba tanya dengan kawan-kawan dia pula. Okay. Ada tak yang boleh terangkan setiap sistem pemerintahan ini? Baik. Kita boleh mulakan dengan apa cikgu? Siapa kalau kita tengok yang volunteer, yang sukarela nak cuba dulu? Ke Dina lagi? Naimah. Okey, cuba okay. Naimah. Okey, Naimah nak cakap pasal apa tu? Sistem yang mana? Oligarki Sistem oligarki. Oligarki. Oh, okey. Okeylah. Baik, silakan Adik Dina. Silakan. Adik Naimah maafkan saya. Sekarang saya faham oligarki ini adalah satu pemerintahan yang dikuasai oleh sebilangan kecil golongan yang berkuasa. Sebilangan kecil golongan yang berkuasa. Okey, sebilangan kecil tu siapa? Siapa golongan kecil yang berkuasa tu? Siapa tu? Apakah terma kepada orang itu? Boleh Naimah? Dia daripada konsul ketika pemerintahan monarki. Konsul. Okey, konsul. Okey, apa ciri-ciri konsul yang Naimah tahu? Banyak ni yang jawab ni. Handsome dia ke? Bijak. Kena kacak ke? Apa ciri-ciri konsul yang adik Naimah tahu? Dia seorang yang bijak. Bijak. Okey, ini betul Ifan. Betul, okay. Sebab sebenarnya para konsul ni asalnya mereka adalah pembantu kepada raja. Okey. Okay, jadi pembantu kepada raja kalau kita dalam Kesultanan Melayu Melaka untuk di Malaysia, pembesar-pembesar seperti bendahara Laksamana ya betul mereka perlu bijak untuk membantu raja mentadbir tamadun tersebut. Jadi dalam tamadun Yunani ketika zaman sistem pemerintahan oligarki konsul telah menjadi the top. Mereka yang memerintah pada waktu itu. Ini merupakan satu kuasa yang meningkat ketika itu. Betul. Okey, konsul ni terkenal dengan kebijaksanaanlah. Okey. Okey. Jadi disebabkan tadi Naimah dah jawab, cikgu buka peluang kepada tiga lagi kawan dia untuk pilih. Gambar-gambar penat lukis kat depan ni. Penat cikgu lukis buat kat kita hari ni kan. Okey. Kalau boleh kawan-kawan yang lain tolong pilih gambar mana yang boleh menggambarkan sistem pemerintahan oligarki. Boleh. Siapa ada nak siapa? Jawab kan? Siapa Dina ke angkat tangan? Dina, silakan Dina. Yang pegang mentol. Yang pegang mentol. Ada yang pegang mentol. Ada dua pegang mentol tu Dina. Yang mana satu? Mentol yang sahaja. Mentol sahaja. Okey. Okey. Maknanya Ifan akan ambil gambar ni cikgu. Ya, Ifan tolong ambilkan. Okey, yang ni cikgu betul? Mentol sahaja. Tak, ini ada gambar duit sekali. Oh, ada gambar duit sekali. Cuba tengok yang kat bawah agaknya. Oh, dekat bawah sana. Okey. Baik, Ifan ke depan dulu cikgu ya. Boleh. Okey. Yang ini? Betul. Okey. Okey. Jadi Ifan nak lekatkan di oligarki. Okey. Kenapa ada mentor dekat sini macam juga tadi? Ini menunjukkan bahawa konsul itu merupakan seorang yang bijaksana cikgu betul. Ya. Dan mempunyai pengaruh yang besarlah ketika itu. Okey. Baik. Okay. Terima kasih. Okey, kita buka seterusnya. Kalau boleh, cikgu nak anak murid yang berada di atas talian untuk terangkan monarki. Siapa-siapa yang boleh terangkan monarki dulu? Dipersilakan. Okey, Dina. Bagus Dina ni, cikgu. Aktif jawab. Ya. Yeah. Yang saya faham, monarki ialah sistem macam beraja. Sistem beraja. So, bila dah cakap sistem beraja, yang memerintah adalah? Raja. Okey. Okay. Saja tu nak test tu. Senanglah untuk yang monarki ni senang sebab sistem pemerintahan beraja jadi sudah tentunya rajalah yang mendominasi sistem pentadbiran pada waktu tu. Kawan tiga yang lain boleh pilih gambar mana yang boleh menggambarkan sistem monarki. Ikhlas ke? Naimah, ikhlaslah kita bagi ikhlas. Silakan ikhlas. Okay. Yang mana satu ikhlas? Saya pilih gambar yang ada orang pakai mahkota dekat kepala dia tu. Yang ni ke? Yes. Okey, baik. Okay. Ini kita boleh lihat satu gambar raja, cikgu. Ya, betul. Raja yang ketika itu di zaman tamadun Yunani merupakan ketua agama, ketua hakim dan juga ketua tentera, betul tak cikgu? Betul. Baik. Itu untuk sistem monarki. Sistem monarki. Jadi untuk memudahkan anak-anak murid yang berada di rumah maupun atas talian untuk mengingat, so sistem monarki, gambar-gambar ini diharapkan dapat membantulah betul. Untuk mengingat siapa yang mengetuai pemerintahan dalam setiap
sistem pentadbiran tersebut. Okey, kalau boleh kita ke aristokrasi. Ha, siapa pula nak jawab ni? Cuba angkat tangan sikit. Siapa yang boleh bagi pemahaman sikit apa yang kamu faham tentang aristokrasi? Anak-anak boleh rujuk buku. Oh, okey, Ikhlas. Silakan Ikhlas. Berdasarkan apa yang saya cari kan, aristokrasi itu dia adalah pemerintahan yang diperintah oleh golongan bangsawan yang kaya dan bijaksana. Kaya dan bijaksana. Satu kriteria yang barulah cikgu eh. Dia ada tambahan. Betul. Okey. Sebenarnya golongan aristokrat ini yang mengetuai aristokrasi, dia berasal dari oligarki juga sebenarnya. Okey. Iaitu di kalangan konsul. Asalnya dari konsul. Tapi sebab dia bukan sahaja bijak pandai, malah dia ada kelebihan dari segi kekayaan. Jadi itu menambah pengaruh dia. Baik. Jadi dalam konsul yang mengetuai oligarki, wujud satu golongan yang lebih kecil, jadi aristokrat. Dan aristokrat ini memerintah satu sistem baru, iaitu sistem aristokrasi. Macam itu. Boleh faham? Okey, jadi mana gambar yang nak menggambarkan sistem pemerintahan aristokrasi? Siapa nak teka gambar mana satu? Okey, siapa nak jawab? Teka? Kita tengok siapa yang angkat tangan. Ada tak? Abi ke tu? Silakan Abi. Kuatkan sikit suara Abi, tak dengar. Yang ada mentol. Ada mentol? Mentol dengan duit ke? Dengan duit. Dengan duit. Okey, mentol dengan duit. Yang mana tadi? Mana yang inilah, cikgu? Okey. Okey. Kami dekat sini. Ini adik pilih tahu, okey? Di mana di sini kita boleh lihat seorang pemerintah yang mempunyai kebijaksanaan dan juga mempunyai kekayaan. Dia banyak duit, cikgu eh. Okey. Jadi ini bermaksud kawan-kawan yang lain faham apa yang diterangkan oleh Ikhlas tadi. Maksudnya kita boleh padankan dengan gambar yang betul. Baik, kita terus ke tirani. Sistem tirani ni sistem pemerintahan yang macam mana pula? Kita tengok. Ada anak murid cikgu yang boleh? Siapa boleh jelaskan? Siapa? Abi, okey. Cuba Abi. Tirani tu ialah pemimpin yang golongan pemimpin yang memimpin dengan kejam dan pemimpin yang memimpin kerajaan dia dengan kejam dan menindas rakyat. Menindas rakyat. Okey. Seram dengar. Betul juga. Sistem tirani. Okey. Jadi kalau sebenarnya sistem tirani ni kenapa Abi kata dia kejam dan menindas rakyat, sebenarnya sebab pemerintahan dia berasaskan ketenteraan. Ketenteraan. Ya, dia tegas, dia kasarlah. Baik. Berbanding dengan pemerintahan-pemerintahan sebelum itu. Okay? Dan betul atau tidak cikgu, kita punya sistem tirani ini diguna pakai di kota negara Sparta cikgu. Betul. Di Sparta Sebenarnya di Athens ada juga, cuma di Athens dia berubah. Dia berubah. Di Sparta dia kekal dengan sistem pemerintahan tirani, tetapi di Athens dia berubah. Baik. Macam tu. Okey. Okay. Jadi boleh anak-anak murid yang lain selain daripada Abi, cuba pilihkan gambar mana yang menggambarkan sistem pemerintahan tirani. Satu yang kita nak faham, diktator lah. Diktator kan cikgu? Ya, sama je. Pemerintah punya kuasa yang mutlak. Okey, siapa tu? Naimah ke Ikhlas? Naimah lah. Kita bagi Naimah. Naimah pilih gambar. Yang mana satu Naimah? Yang pakai topi besi tu. Topi besi. Yang ni ke? Okey, topi besi. Topi besi. Okey, pun boleh adik Naimah. Itu tentera tu. Ni tentera eh? Ya. Okey. Baik. Maknanya cikgu, pemerintah yang menggunakan sistem tirani ini, mereka menggunakan kuasa mutlak mereka untuk menerangkan dengan kejam cikgu ketika itu sistem pemerintahan mereka diketuai oleh golongan tentera. Golongan tentera. Ya, macam tu. Okey. Baik. Dan okey, semua dah jawab. Jadi demokrasi kita kosong. Siapa nak jawab ni? Kita nak tembak Abang Irfan ke? Alamak. Okey. Saya cuba. Okey, cuba. Okey, baik. Kalau apa yang saya faham, sistem demokrasi yang berlaku di Tamadun Yunani itu merupakan demokrasi secara langsung. Di mana rakyat-rakyat di Tamadun Yunani itu dia beri peluang untuk memasuki ataupun
menyertai pentadbiran di Taman Yunani itu. Okey, ha. Kalau anak-anak murid yang berada di rumah dengar apa yang Abang Irfan terangkan tadi, ada sebut tentang rakyat. Rakyat, okay. Betul. Ha, rakyat. Jadi, sistem pemerintahan demokrasi ini sebenarnya diketuai oleh rakyat. Ha, rakyat pilih rakyat untuk menjadi pemimpin. Baik. Ha, disebabkan pemerintahan sebelum tu kejam, kan, tirani kejam, tegas. Tegas. Ha, jadi, rakyat mula bangkit dan memilih wakil mereka sendiri. Betul, cikgu. Ha, macam tu. Dan jadi yang paling susah kita bagi kat Abang Irfan lah, okay, untuk pilih yang gambar. Susah. Ha. Baik. Pilih gambar. Susah ni nak pilih yang akhir ni. Okey. Yang mana satu? Ini dia. Bila kita lihat dekat sini, rakyat telah bangkit untuk bersuara, cikgu. Betul. Mereka telah bangun untuk memilih, okey, pemimpin di kalangan mereka sendiri, di kalangan rakyat sendiri. Dan seingat saya, cikgu, di demokrasi ini ada dua sistem, di mana betul, ada Dewan Perhimpunan dan juga Majlis. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, di Athens sebenarnya dia ada Dewan Perhimpunan, dan di bawah Dewan Perhimpunan ini dia ada Majlis, juri dan juga magistrate. Okay. Ah, betul. Pandai Abang Irfan sekarang. Sebab saya suka set sejarah ni dulu. Okey, masa sekolah memang orang lain mungkin tertidur tapi saya bangun, cikgu. Alhamdulillah. Okey. So okay, alhamdulillah kita tengok dah lengkap dah kita punya jadual perkembangan ataupun peningkatan sistem pemerintahan dalam tamadun Yunani. Okey, ada lima kesemuanya dan saya harap apa yang kita terangkan hari ini dapat diserap masuk dan anda semua yang belajar, okey, sejarah ni dapat ingatlah. Dan kita sekarang ni kita nak pergi ke berehat seketika, boleh cikgu? Belum tu, okay. Selepas ni kita ada game tau, Abang Irfan. Ada game? Ha, kita ada game. Kalau jadi, anak-anak murid yang berada di rumah, tolong sediakan kotak 5x5 untuk kita main bingo lepas ni. Okey. Kalau awak sediakan sekarang, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Hanya di Teroka, Didik TV, KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Okey, ada dekat rumah dah bersedia belum? Kita nak main bingo hari ni, cikgu, kan? Ya, betul. Okey. Jadi cikgu, bingo apa kita nak main ni? Okay. Yang biasa ke, yang berkenaan dengan tamadun Yunani ke atau sebagainya? Main-main juga, belajar-belajar juga. Belajar juga, betul. Okey, dalam slot Teroka ini anak-anak, kita akan bermain permainan bingo. Mungkin ramai yang biasa main dengan permainan bingo. Tapi kali ini dalam sejarah untuk menengah rendah, tajuk peningkatan pemerintahan dan sistem pentadbiran tamadun Yunani, kita akan dapatkan bingo ini daripada anak-anak murid saya yang berada di atas talian. Okey, okay. Maknanya mereka berempat akan berlawan sama sendirilah. Betul. Apa yang mereka perlu buat ialah setiap murid akan kemukakan soalan, seorang kemukakan soalan dan bagi peluang kepada tiga yang lain jawab. Baik. Ini boleh juga disertai oleh anak-anak murid yang berada di rumah. Betul. Untuk sediakan kotak 5x5, kemudian taburkan nombor 1 hingga 25 dan nanti kita cuba jawab soalan. Siapa yang dapat garis lurus dahulu, dialah bingo. Dialah bingo. Yeah. Okey. Soalan tu cikgu mereka sediakan sendiri ke? Ya, untuk soalan yang pertama saya akan buka gelanggang. Baik. Okey, soalan seterusnya kita akan bergilirlah. Nasiblah kan siapa dapat soalan susah tu. Tak apa, diorang boleh teroka. Boleh teroka, betul. Ya, bukan semua maklumat tu perlu ada sedia ada. Mereka boleh cari daripada buku teks. Kan kita teroka. Kita teroka. Kita teroka buku teks ke, buku rujukan ke, mana yang ada, asalkan dapat jawapan paling cepat, dan betul. Baik, itu apa yang kita nak hari ini untuk adik-adik kita. Jadi cikgu, sila buka gelanggang, cikgu. Baik, terima kasih Abang Irfan. Okey, untuk soalan yang pertama, cikgu buka kepada keempat-empat anak murid cikgu yang berada di atas talian. Soalannya ialah, siapakah pengasas demokrasi di Athens? Demokrasi di Athens, siapa? Oh, ramai yang angkat tangan itu. Semua angkat tangan, Dina, cikgu. Boleh? Okey. Solon. Siapa? Solon. Solon. Okey, betul. Betul, Solon. Cikgu, betul. Okay. Dina pilih nombor, Dina? Saya pilih dua. Dua? Okey, Abang Irfan akan letak. Yeah. Okey. Pelekat ni dekat nombor dua. Baik. Lekatkan sekali untuk kawan-kawan yang lain, nombor dua. Okey, nombor dua. Okey.
Tapi cikgu berteruskan dulu. Ya, okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan dua. Cikgu minta Naimah, boleh bagikan soalan dan Dina, Abi ataupun Ikhlas cuba jawab. Siapa yang dapat jawab, dia dapat pilih nombor. Okey? Mm-hmm. Silakan Naimah. Okay, soalan saya, berikan sebab berlakunya perubahan dalam sistem pemerintahan di Athens. Kita dah belajar tadi. Kenapa berubah dari satu sistem kepada satu sistem, kenapa berubah? Kenapa ada yang berubah? Nak jawab? Apa siapa yang faktor-faktor? Okay, Ikhlas. Silakan Ikhlas. Untuk memantapkan sistem pemerintahan dan pentadbiran mereka. Betul. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memantapkan lagi sistem pemerintahan. Baik, tahniah Ikhlas. Cikgu bagi Ikhlas pilih nombor. Saya pilih nombor 5. 5? Nombor 5. Okey, baik. Okey. Putar-putar 5 dekat sini. Okey. Alright. Baik. Teruskan cikgu. Okey. Tahniah, kita ada nombor 5. Seterusnya, soalan 3. Cikgu minta Dina. Boleh Dina kongsikan soalan untuk kawan-kawan yang lain jawab? Boleh cikgu. Ya, silakan. Soalan saya, apakah persamaan demokrasi di Athens dan di Malaysia? Di Athens dan di Malaysia. Okey, bagus. Ini soalan keban ya, Abang Irfan. Betul. Okey, dia kaitkan tamadun pada zaman Athens ataupun Yunani dengan demokrasi kita hari ini. Apa persamaannya? Okey, siapa yang jawab? Siapa yang boleh jawab agak-agak? Abang Irfan tak sabar nak dengar jawapan ni. Cari-cari jawapan. Yang mana tak dapat jawapan lagi, cari. Siapa? Hai. Bagi saya Puan. Naimah. Okey, sini Naimah. Naimah dah buka terus mikrofon dia. Okey, Naimah. Okey, dia berebut. Jawapan saya adalah kedua-dua sistem demokrasi di Athens dan di Malaysia, dua-duanya membuat pemilihan menggunakan undian. Ya, dua-dua membenarkan rakyat untuk mengundi. Untuk memilih. Betul. Okay. Tahniah Naimah. Naimah boleh pilih nombor. Nombor apa? Abang nak letak ni. Cepat. 25. Nombor berapa? Nombor 5 dah. Nombor 5 dah tadi. Kat sini. 25. Okey, 25. Oh, dia gabung yang pertama yang kedua. Tadi pilih 2, pilih 5, kemudian 25. Okey. Kita tak mau buang masa disebabkan cikgu ada pembantu hari ini. Baik. Kita terus ke soalan keempat. Giliran Abi, betul? Silakan Abi soalan. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Oh, fungsi Dewan Perhimpunan. Tadi kita ada sebut. Kita ada sentuh. Dewan Perhimpunan adalah dewan yang tertinggi dalam demokrasi di tamadun Yunani. Betul. So, apa fungsi-fungsi Dewan Perhimpunan ini? Boleh? Siapa? Ikhlas. Okey, okay. Ikhlas jawab. Okey, silakan Ikhlas. Dia ada 6. Nombor 1 melantik ahli majlis. Ahli majlis, dewan yang lantik. Okey. Nombor 2 menggubal undang-undang. Okey. Nombor 3 membuat deklarasi perang. Juga di bawah fungsi dewan. Okey, betul. Nombor 4 membuat perjanjian hubungan antarabangsa. Okey, hubungan antarabangsa dibuat oleh Dewan Perhimpunan. Lagi nombor 5, membincangkan hal kewangan dan cukai. Kewangan dan cukai. Yang last sekali, menerima duta asing. Duta asing. Okey, 6 ni banyak ni. Ikhlas hafal ke atau memang dia cari ke? Ke baru teroka ada ke? Baru teroka ke? Mana dapat jawapan ni, Ikhlas? Saya cari dalam buku teks muka surat 122 hingga 123. Hebatlah, cikgu. Okey, ini yang kita nak. Okay. Macam mana pun kita nak jumpa, jawapannya ada dalam buku teks kita sebenarnya. Betul. Buku teks rujukan utama kita. Okey, Ikhlas pilih nombor. Nombor Ikhlas apa nak letak ni? Saya nak nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Okey, baik. Ikhlas cuba menyusun strategi. Kita buka soalan kelima. Ikhlas yang tanya. Giliran Ikhlas. 8. Okey. Okey, soalan dia, mengapakah Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas ahli majlis, magistrat dan juri? Oh, kita ada mention ni tadi. Ada sebut ni tadi, Abang Irfan. Kenapa Dewan Perhimpunan dia ada kuasa penuh kepada majlis, magistrat dan juga juri? Juri. Ya. Ada siapa yang boleh jawab? Baru nak cari jawapan? Ke dah bersedia?
Semalam tak tidur ni cikgu. Ha, cari jawapan semalam. Teroka kan? Okey, silakan Abi. Kerana keahlian mereka dilantik oleh dewan. Ya, betul. Sebab dewan atas sekali. Betul. Jadi keahlian yang bawah-bawah tu semua dilantik oleh dewan, dewan perhimpunan. Tanya okay. Abi, Abi pilih nombor Abi. Nombor berapa? Tak dengar Abi. Saya pilih nombor Saya pilih nombor 19. 19. Kita ada dekat sini. Okey, baik. 19. Ada tak yang nak bingo ni? Kita tengok dulu. Okey. Masing-masing menyusun strategi masing-masing ni. Okey, kita tengok soalan 6. Giliran siapa? Okay. Naimah. Boleh Naimah? 19. Silakan Naimah. Tolong jelaskan keanggotaan Dewan Perhimpunan di Athens. Jelaskan keanggotaan. Okey, siapa yang boleh jadi anggota Dewan Perhimpunan ya? Okey, ada siapa yang boleh jawab? Abi, Dina atau Ikhlas? Siapa nak jawab tu? Abi. Oh, tangan dah. Mencucuk langit. Mencucuk langit. Okeylah. Kita bagi Abi sebelum dia nangis, kita bagi dia jawab. Okey Abi. Silakan Abi. Yang satu semua lelaki Athens. Semua lelaki Athens menjadi ahli dewan, okey. Okey. Dua, boleh pegang jawatan dalam tempoh 6 bulan hingga setahun. Okey, itu tempoh dia. Lagi? Tiga, bersidang 3 kali sebulan. 3 kali sebulan, okey. Empat, semua rakyat boleh hadiri perhimpunan. Semua rakyat boleh menghadiri perhimpunan. Okey, bagus. Itu keanggotaan Dewan Perhimpunan. Semua lelaki Athens boleh masuk dalam Dewan Perhimpunan dan menyertai Dewan Perhimpunan tersebut. Okey, Cikgu Ifat tanya, memang lelaki sahaja ke perempuan tak boleh, Cikgu? Lelaki sahaja. Okey, lelaki itu dewasa ke ataupun kanak-kanak pun boleh, Cikgu? Lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Okey. Kanak-kanak masuk nangis. Betul lah. Okey, buat kacau saja. Abi pilih nombor Abi? Saya pilih nombor 11. 11. Okey. Okey. Kita dah ada banyak ni. Dah mula nak membuat satu garisan ni. Itu. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang ketujuh. Giliran Dina. Silakan Dina. Mengapakah majlis juga dikenali sebagai Majlis 500? Ini info baru ni. Majlis juga dikenali sebagai Majlis 500. Kenapa dipanggil? Oh, Naimah dah angkat tangan. Silakan Naimah. Ya, kenapa dinamakan Majlis 500? Jawapan yang berhormat. Silakan yang berhormat. Silakan. Oh, nak orang panggil yang berhormat. Boleh, boleh, boleh. Silakan yang berhormat. Sebab ahli ataupun anggota dia ada 500 orang. Ya, betul. Orang. Sebab anggota majlis ini ada 500 orang, jadi dipanggil Majlis 500. Tapi 500 ni untuk pengetahuan Irfan dan juga anak murid yang berada di rumah, dia bukan 500 buat kerja yang sama. Betul. Dia bahagi kepada 10 jawatan kuasa. Jadi setiap jawatan kuasa tu hanya lebih kurang 50 orang sajalah. Namanya Pitarani cikgu kan? Ya, betul. Hebat. Okey. Masih ingat cikgu saya ya, okey. Alright. Alhamdulillah. Okey. So Naimah dah jawab, pilih nombor. Saya ambil nombor 15. 15. Kita ada dekat sini. Okey. Strategi sangat. Okey, nampak cikgu sangat menang. Yang berhormat. Yang berhormat Naimah. Okay. Baik, kita terus ke soalan yang ke-8. Giliran Abi bagi soalan. Silakan Apakah Abi. Tugas-tugas ahli majlis. Tugas-tugas ahli majlis. Apakah tugas-tugas ahli majlis? Okey. Majlis yang menganggotai majlis, apa tugas-tugasnya? Siapa yang boleh jawab? Ada? Dina. Okey, silakan Dina. Untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh perhimpunan dan mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Ya, okey. Macam yang kita bagi tahu tadi, dia pecah kepada 10 jawatan kuasa ataupun 10 jabatan dan akan diuruskan oleh majlis ini tadi. Keputusan dibuat oleh dewan, majlis yang akan laksanakan. Tetapi kuasa majlis itu tidak akan mengatasi kuasa dewan. Dewan perhimpunan itu sudah pasti. Okey. Siapa tadi jawab? Dina. Okey, Dina pilih nombor Dina. Nombor berapa? 14. Okey.
Wah. Wah, macam macam boleh menang ni. harapan. Ada harapan dekat sini 14. Okey, jauh dekat sini Ikhlas. Okey. Okay. Silakan kita ke soalan seterusnya, soalan nombor 9, giliran Ikhlas. Okey. Siapakah yang bertanggungjawab menguruskan hal pendidikan dan percukaian di Athens? Pendidikan dan percukaian. Siapa tugas siapa itu? Siapa yang berkata Naimah? Naimah sila jawab Naimah. YB Naimah, silakan. Jawapannya ialah ahli majistret. Ahli majlis? Majistret. Ahli majistret, cikgu. Majistret. Okey, ahli majistret. Betul. Ahli majistret ni dia menyelesaikan atau dia mengendalikan hal ehwal pendidikan dan juga percukaian. Okay. Ini maklumat yang kita dapat terokalah hari ini. Betul. Okey. Jadi Naimah, pilih nombor. Nombor berapa tu? Nombor berapa? 13. Oh, strategi juga. Okey. Memang tak boleh peluang langsung ni. Masing-masing bersaing eh. Okey, okay. Kita ke soalan 10. Soalan 10, giliran Naimah. Memberikan soalan. Soalannya, demokrasi diamalkan di negara kota Athens. Jadi soalan saya, apa pula sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan di Sparta? Kalau di Athens kita pakai demokrasi. Di Sparta kita pakai sistem pemerintahan. Apa? Tadi Abang Irfan dah bagi tahu, betul? Okey, siapa yang boleh jawab? Abi. Okey, silakan ya, Abi. Tak dengar Abi, kuat mikrofon dekatkan. Sistem monarki terhad. Sistem monarki terhad. Boleh Abi jelaskan sikit monarki terhad maksudnya macam mana? Kenapa terhad kat situ? Monarki terhad tu maksudnya dia sistem yang macam terhad lah. Kuasa siapa yang terhad? Macam Abi cakap tadi tu. Kuasa macam monarki terhad tu dah betul. Okey, monarki terhad tu dah betul. Abi dapat jawapan dari buku teks je. Okey, tak apa. Maksudnya Abi dapat menerokai jawapan tersebut, cuma untuk memahamkan anak-anak murid yang berada di rumah maupun di atas talian, sebenarnya sistem monarki terhad ni adalah sistem yang dia ada raja, tapi dia mementingkan dari sudut ketenteraan. Baik. Dia tidak umum secara keseluruhan macam tu. Kalau di Athens, dia mementingkan setiap aspek. Betul. Sebab objektifnya adalah untuk melahirkan rakyat yang seimbang. Tetapi di Sparta, monarki dia hanya fokus kepada ketenteraan sahaja. Sebab itu kita panggil monarki terhad. Okay. Dan di Sparta, cikgu, mereka ingin melahirkan rakyat yang bersifat patriotik, cikgu. Betul, betul. Tak? Taat setia kepada pemimpin. Sebab itu semua kena masuk tentera. Tak kisahlah lelaki atau perempuan, cikgu. Ya, itu di Sparta. Baik. Okay. Jelas, Abi? Okeylah, cikgu bagi Abi peluang untuk pilih nombor. 24. Bingo. Dia dah bingo dulu. Abang tak cakap lagi. Oh, dia dah siap-siap cakap bingo. Okey. Okey, ada masa lagi tak Irfan? Ada masa lagi. Okey, kalau ada masa lagi kita teruskan. Kalau ada yang dapat bingo kali kedua, yang giliran kedua, soalan ke-11, giliran Dina. Lepas Naimah, Dina. Silakan Dina, soalan. Mengapakah Sparta mempunyai dua raja? Kenapa? Sparta ada dua raja. Kenapa? Tapi kuasanya terhad betul tak? Kenapa ada dua raja kat situ? Okey, silakan Naimah. Jawapan saya supaya pemerintah itu je seimbang, tak ada raja yang kejam ataupun zalim. Okey, secara logiknya macam itulah. Betul. Apabila kita ada dua pemerintah, menghalang untuk yang seorang lagi itu terlampau kejam atau terlampau tegas dan sebagainya. Bagus. Akan ada prinsip semak dan imbang, cikgu. Ya, betul. Okey. Tanya Naimah. Naimah pilih nombor. 12 dan YB Naimah bingo. 17 dan YB Naimah bingo. Tahniah. Patut kita yang tentukan dia bingo. Dia dah tentukan sendiri. Okey, kita dah ada dua orang bingo. So, kena berlawan ni. Antara Ikhlas dengan Dina. Giliran siapa bagi soalan? Abi. Giliran Abi bagi soalan. Ini penentunya ni. Nak rebut ni. Dina ke Ikhlas yang dapat rebut ni? Buktikan masyarakat Sparta mementingkan disiplin ketenteraan kepada rakyatnya.
Oh, dia nak bukti pula. Uh-huh. Kita dah tadi dah bagi tahu Sparta mementingkan ketenteraan. Betul. Abi nak apa buktinya Abi eh? Okey. Cikgu buka jawab. Oh, terus angkat tangan. Okey. Kelas terus jawab. Okey. Silakan kelas. Kalau betul, boleh pilih. Buktinya. Ya, kanak-kanak. Kanak-kanak dilatih menjadi tentera sejak umur 7 tahun dan wanita pun sama dilatih menjadi tentera. Info ni dah dikongsikan oleh Abang Irfan tadi. Mereka dilatih daripada kecil. Untuk menjadi tentera. Bukan kanak-kanak saja, wanita pun. Wanita pun. Itu adalah buktilah bahawa kerajaan Sparta mementingkan ketenteraan. Baik. Okey, okay. Pilih nombor. Ada di kelas. 18. Bingo juga. Okey. Dina seorang yang belum bingo. Kita bagi peluanglah. Kita bagi peluang Dina. Kalau Dina boleh jawab, Dina pun boleh bingo sama. Giliran Ikhlas bagi soalan. Okey. Selain disiplin ketenteraan, aspek apa lagi yang dipentingkan oleh negara kota Sparta dalam pemerintahannya? Okey, Sparta selain daripada ketenteraan, tadi Abang Irfan dah kongsi maklumat tu. Sama ada anak-anak murid cikgu peka atau tidak dengan maklumat tersebut. Selain ketenteraan, apa lagi bidang yang ditekankan di dalam sistem pemerintahan di Sparta? Kita bagi peluang khas untuk YB Dina. Sweet sangat nama Dina. Dina Garen. Silakan Dina. Apakah jawapannya? Taat setia rakyat kepada pemerintah. Betul? Betul. Betul. Tahniah. Okey, okay. Nombor pilih nombor sekarang. Tengok dia pilih nombor apa? Empat. Bingo juga. Tahniah saya cakap kepada semua sekali. Okey, Abi, Naimah, Dina dan juga Ikhlas, cikgu. Alhamdulillah. Semua dapat sekali. Bingo. Baik, tahniah kepada penonton di rumah juga yang berjaya menyiapkan bingo. Dan sekarang ni kita nak berehat seketika, cikgu. Kembali selepas ini hanya di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM. Nampaknya cikgu, kita sudah sampai di penghujung rancangan, di mana di saat ini kita akan kongsikan rumusan kepada adik-adik kita yang berada dalam talian mengenai penerokaan mereka. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat mengenai topik kita hari ini, iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Okey. Siapa nak mulakan dulu? Silakan. Abang rasa nak panggil siapa yang menang tadi, cikgu? Yang first kali? Abi. Abi. Okey. Apa kata abang nak dengar dari Abi dulu? Apakah rumusannya Abi? Persilakan. Saya rasa kita hendaklah bertuahlah kan? Sebab kita hidup dengan raja yang kita pilih sendiri. Okey, betul. Kita bertuah sebab dari kita ada lain ataupun dari macam keturunan-keturunan dia. Okey. Maksudnya kita ada peluang untuk pilih pemimpin yang kita nak. Betul. Berbanding kalau zaman sistem pemerintahan monarki, ikut saja susu galuh raja itu kan. Bila kita berada dalam demokrasi, Abi kata bertuah Abi kan. Betul. Nanti bila dah besar, jangan tak pergi mengundi. Janganlah kata jawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia untuk mengundi. Yeah. Okey. Dan pilih pemimpin yang kita mahukanlah. Betul. Dan macam Abi cakap tadi, kita sebenarnya di Malaysia mengamalkan sistem Raja Perlembagaan, cikgu kan? Yeah. Raja-raja kita kuasanya termaktub dan tertakluk kepada perlembagaan kita sendiri. Perlembagaan Malaysia. Mm-hmm. Baik. Terima kasih, Abi. Dan seterusnya, siapa nama dua tadi, cikgu? Naimah. Naimah. YB Naimah. Dipersilakan. YB Naimah. Ni YB buat kesimpulan ni. Silakan YB. Gulung-gulung. Sila buat gulungan. Pada saya, kita patutnya rasa bersyukur sebab daripada zaman dulu lagi, tamadun Yunani, diorang dah lalui dah sistem-sistem pemerintahan untuk bentuk satu sistem pemerintahan yang baiklah. Kita tinggal terguna je untuk zaman sekarang. Betul. Okey. Maksudnya, kita tidak perlu melalui kesusahan untuk cuba sistem ini. Lepas tu perbaiki lagi. Kita tinggal ambil je. Demokrasi yang terbaik, jadi kita terus pakai. Dan kalau di Malaysia, cikgu, pilihan raya diwujudkan pada tahun 1951 kan, cikgu. Kita terus mulakan dengan demokrasi. Tak ada monarki, tak ada oligarki. Tak cuba-cuba tirani dulu. Jangan. Irfan tak boleh bayangkan di mana kita di bawah pentadbiran tirani, cikgu. Betul. Sangat-sangat dahsyat kan, cikgu. Betul. Jadi kita tak nak, dan kita patut bersyukur menjadi seorang rakyat Malaysia. Betul. Baik. Yang ketiga.
Ikhlas cikgu eh? Ikhlas tadi. Ikhlas. Ha. Dipersilakan Ikhlas. Terus sedikit rumusan dari anda. Okey, saya rasa kita sebagai rakyat ni kan, kita mestilah pandai pilih pemimpin kita. Pilihlah pemimpin yang amanah, betul, yang bertanggungjawab, yang boleh buat kerja dia, yang baguslah akhlak dia. Dan kita ni sebagai rakyat, jalankanlah tanggungjawab kita ni, pilihlah pemimpin tu yang dengan betul, gunakanlah peluang untuk kita pilih pemimpin tu sebaiknya. Okey, itu dia. Yang paling penting sekali, Ikhlas cakap kena pandai, kena bijak pilih pemimpin. Kenapa betul tu cikgu? Sebab pemimpin ni dia yang akan menentukan mana hala tuju negara kita. Okey. Jadi ciri-ciri ataupun nilai-nilai murni yang ditekankan oleh Ikhlas tadi seperti perlu jujur, amanah, betul. Itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Betul. Jadi kita sebagai rakyat, kita tak boleh nak memimpin, kita pilih pemimpin kita pilih yang sebegitu. Kerana mereka inilah yang akan mewakili suara kita di mana parlimen untuk menetapkan sesuatu dasar kerajaan itu. Betul, betul. Jadi kalau kita salah pilih pemimpin, berharilah pecah-kacau negara kita kan cikgu kan? Betul, jadi terima kasih Ikhlas untuk penerangan itu. Dan kita ada yang terakhir, rumusan daripada adik Dina Garen, dipersilakan. Saya rasa kita berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai kemajuan. Berusaha bersungguh-sungguh. Okey. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan. Kita dah merdeka. Betul. Kita dah ada sistem pentadbiran yang terbaik. Yang terbaik. Jadi sebagai generasi hari ini, usaha kita ialah untuk mengekalkan, betul, dan memajukan negara kita lah sejauh yang boleh. Sebagai, betul, rakyat Malaysia cikgu, kita kena sumbangkan apa yang termampu dari segi ekonomi ke. Okey, terima kasih adik Nina Garen. Dan itu merupakan rumusan daripada adik-adik kita berempat. Okay. Bagaimana pula rumusan dari cikgu kita ni? Okey. Oh, saya mungkin kena. Saya nak tahu juga rumusannya dari cikgu. Okay. Saya ringkas, dipersilakan cikgu. Terima kasih Irfan. Pertama sekali cikgu bersyukur sebab anak-anak murid cikgu dapat, betul, apa yang kita belajar hari ini, dapat sesuatu, dapat kesimpulan untuk digunakan dalam diri masing-masing. Ini kepentingan kita belajar sejarahlah. Betul. Sebab kita belajar sejarah bukan belajar tentang perkara yang lepas-lepas saja, tapi kita nak jadikan perkara yang lepas itu untuk memperbaiki hidup kita pada hari ini. Betul. Okay? Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, yang kita perlu hargai ialah kebebasan kita, kebebasan sebagai rakyat, mengundi, okay? Dan kita perlu menikmati apa yang kita ada sekarang ini dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Tidak perlu untuk kita timbulkan huru-hara, sebab kita dah pilih yang terbaik dalam sistem pemerintahan negara kita. Itu dia rumusan daripada cikgu kita mengenai warisan sistem demokrasi yang wujud pada tamadun Yunani dan digunakan di Malaysia sehingga kini. Ya, dan kita patut bersyukur menjadi rakyat Malaysia di mana kita bebas mempunyai hak kita sendiri dalam Perlembagaan Persatuan untuk memilih pemimpin. Betul. Baik, terima kasih Cikgu Syukri atas penerangan kita dan penerangan kita hari ini. Terima kasih Cikgu Syukri. Terima kasih kepada adik-adik kita yang berada di dalam talian, empat-empat mereka. Adik Dina, adik Ikhlas, adik Naimah dan juga adik Abi. Baik, dan kita akan teruskan dengan satu persembahan sajak daripada Cikgu dan saya sendiri. Dengan itu, kita jumpa lagi di Teroka Didik TV KPM. Terima kasih dan bye-bye. Silakan Cikgu. Terimalah dari saya, kitalah warga merdeka yang mengerti. Kitalah kini warga merdeka yang mengerti. Tak mungkin lagi banjaran silam mengundang musuh mendaki puncak melontar sengsara. Kita pernah bangkit dan pernah jatuh yang sakit. Memperbaharui ehwal silam, menguburkan dendam warisan, menjadi anggun wawasan. Kitalah warga merdeka yang mengerti cabaran dan perjuangan adalah rakan pengalaman. Dan kita harus jadi warga paling perkasa, mencerahkan indera seluruh jagat raya. Walaupun kita cuma kecil di peta dunia, tetapi agung pada pandangan berwarna. Didik TV KPM.